왔어요. Upaya penyerangan terus dilakukan unit pasukan terjun payung Rusia dengan maksimal. Mereka menggunakan beragam senjata mumpuni, mulai dari artileri hingga rudal menyerang posisi tentara Ukraina yang terdeteksi di pemukiman Nikolaev. Terlihat dalam video yang diunggah pada Telegram Senin 29 Agustus 2022, nampak pasukan Rusia berupaya sekuat tenaga, memanfaatkan amunisi yang tersisa untuk tetap menyerang posisi musuh di beberapa titik pemukiman warga sipil. Serangan diluncurkan tepat sasaran dan beberapa kali mengenai target.